479 warga Jakarta Selatan bersama TNI, Polri, dan Pemko Jakarta Selatan tumpah ruah melakukan Tari Gemuh Famire yang terpusat di lapangan Blok S, Kelurahan Rawabarat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 4 September 2018. Kegiatan dilakukan dalam rangka merayakan HUT TNI ke-73 serta memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia yang digelar secara serentak se-Indonesia. Untuk di Jakarta Selatan sendiri, Tari Gemuh Famire dilakukan bersama unsur tiga pilar dengan masyarakat, pelajar, dan beberapa organisasi masyarakat lainnya. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mendukung TNI untuk bisa memecahkan rekor MURI dalam rangka merayakan HUT TNI ke-73 yang dilakukan bersama warga Jakarta Selatan. Karena hal ini merupakan kekompakan bersama warga Jakarta Selatan, pelajar, dan organisasi masyarakat, dirinya berharap masyarakat dengan adanya senam atau Tari Gemuh Famire ini tetap sehat, bahagia, sejahtera, dan makin kompak. Mencetak rekor MURI dalam bentuk senam Maumere. Ini kekompakan kebersamaan warga Jakarta Selatan. Ya, hadir seluruhnya 3.479. Ya, itu susutu yang di wilayah Kodim 0504 Jakarta Selatan. Tapi untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, tadi Pak Danim sampaikan lebih kurang 30.325. Jadi targetnya sih 20.000. Nah, sekarang udah 34.000 itu sudah melampaui, ya, sudah melampaui. Harapannya apa, Pak, dengan adanya senam Maumere ini akan ya masyarakat biar tetap bahagia, ya. Bahagia, badannya pada sehat, makin sejahtera semuanya, makin happy. Dan masyarakatnya makin kompak, ya. Kalau kompak, apa juga bisa kita raih, ya, dengan kebersamaan, persatuan, dan semangat NKRI harga mati. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.